Hari pertama operasi penyakit masyarakat 2 Siginjai di wilayah hukum Muaro Jambi, Unit Reskrim Polsek Kumpeulu mengamankan puluhan jenis miras ilegal dari salah satu pedagang. Razia ini dilakukan pada 18 November 2021 yang berlokasi di RT 19 Desa Kasangpuda, Kecamatan Kumpeulu. Pedagangnya seorang wanita dengan inisial EE, usia 46 tahun dengan para bukti yang diamankan puluhan miras berbagai merek. Ibda Husudungan Sirait Kanit Reskrim Polres Kumpeulu mengatakan operasi pekat dimulai tanggal 18 November sampai 7 Desember 2021 terkait temuan miras, langsung diberikan tindakan penyitaan dan teguran tertulis. Selain itu, dalam operasi pekat ini polisi juga melakukan pemeriksaan sejumlah pengendara yang melintas. Ini kami telah mengamankan beberapa jenis miras di RT 19 Desa Kasangpuda, Kecamatan Kumpeulu, yang mana telah kita amankan beberapa jenis miras. Tujuan dari kegiatan operasi pekat Siginjai 2 ini yaitu mengantisipasi segala jenis-jenis penyakit masyarakat yang berada di wilayah hukum Polsek Kumpeulu. Antara lain sasarannya adalah preanisme, pungli, begal, pencurian yang pemberatan, miras, sajam, senpi. Yasri Nur Hadi, Jambi TV.